Cicipi pempek untuk pertama kali, influencer bule ini kaget pas tahu bahan bakunya. Pempek menjadi salah satu kuliner khas Palembang yang digemari oleh berbagai kalangan. Umumnya, pempek ini diolah dari campuran tepung dan juga daging ikan yang dihaluskan. Bicara soal pempek, belum lama ini video yang diunggah oleh akun Instagram ini menjadi sorotan. Konten kreator bule yang tinggal di Bali ini memang hobi kulineran dan mengenalkan beragam macam sajian khas Nusantara kepada teman-temannya. Terbaru, ia mengunggah video ketika memberikan tantangan kepada 3 teman bulenya untuk menyantap hidangan pempek. Padahal, salah satu influencer bule Sabah Lawrence itu diketahui kurang suka menyantap makanan berbahan dasar ikan. Ketika ketiga bule tersebut mencicipi pempek, keduanya memuji kelezatan dan lembutnya tekstur kuliner khas Palembang ini. Namun, beberapa di antaranya merasa kue pempek yang disantap oleh mereka rasa pedasnya terlalu kuat. Model sekaligus influencer bernama Kylie, awalnya langsung menyantap pempek itu dan mengaku cocok dengan rasanya. Sebelum mengetahui bahan dasar pembuatan pempek, Kylie mengaku bahwa dirinya kurang suka dengan makanan yang terbuat dari daging ikan. Tentu saja, ia terkejut ketika Lawrence mengungkapkan bahwa pempek yang baru saja disantapnya terbuat dari olahan daging ikan. Kendati demikian, Kylie mengaku kelezatan dari hidangan pempek khas Palembang ini. Sebagian besar influencer bule yang tinggal di Bali itu bahkan berikan rating tinggi usai mencicipi sajian pempek ini.